Halo Semeton, jumpa lagi dengan saya di Bunseller Bali. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Semeton. Kali ini saya akan menanam bahan stekan, dan ini dia bahannya. Sebelum kita menanam, saya akan mengolesnya dengan bawang merah di bagian bawah pangkal batang. Nah, ini yang pertama. Kita oles merata sampai benar-benar basah oleh bawang. Dan ini fungsinya, bawang merah adalah untuk perangsang akar. Oleskan merata. Setelah semua teroles rata, kita diamkan 30 menit sampai benar-benar kering, agar saat proses penanaman dan penyiraman bawang yang kita oleskan tidak ikut hanyut bersama air saat penyiraman. Dan oke, Semeton, ini sudah diamkan 30 menit. Kita lanjut ke proses penanaman. Nah, ini dia bahan stek batang yang sudah dioles dengan bawang dan didiamkan, dikeringkan selama 30 menit. Di sini saya menggunakan media pasir kali, full pasir kali atau bias tukat. Dan sebagai wadahnya saya menggunakan polybag. Oke, Semeton, kita lanjut ke proses penanaman. Saat melakukan penanaman, Semeton, kiranya untuk tidak menancapkan bahan stekan, tapi kita taruh saja, masukkan ke dalam polybag, dan kita timbun dengan pasir kali. Ini bahan yang pertama, seperti ini contohnya, Semeton. Kita taruh saja dan langsung timbun dengan pasir kali. Kita isi full dengan pasir kali dan beton. Kita lanjut ke proses penyiraman. Thank you.
Oke, semeton proses penyiram sudah selesai. Sekarang kita pindahkan ke tempat yang teduh dan bahan yang sudah kita tanam ini tidak perlu untuk disungkup. Oke, semeton kita pindahkan ke tempat yang lebih teduh. Nah, seperti ini semeton. Nah, kita pindahkan di tempat yang lebih teduh. Kita boleh tidak menyungkupnya, disungkup pun nggak apa-apa. Dan sesekali semprot batang yang kita tanam, yang kita stek ini, agar tetap lembab. Dan cepat bertumbuhannya. Oke, semeton, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam bonsai, salam satu hobi, bonsai liar Bali. Mantap.